Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan boleh dan tidak bolehnya seorang pramu saji di table service ya. Baik, ketika di meja, maka yang dilakukan adalah membetulkan atau membenahi kursi dan juga membersihkan table cloth. Ya, tablecloth itu merupakan alas ya daripada meja. Nah, lakukan juga untuk melengkapi setting table. Ada plate, ada napkin, ada cutlery, fork, knife, dessert fork, dessert knife, dan juga B&B plate, butter spreader, and plate-nya. Dan juga goblet. Dan lakukan juga pengukuran ya. Pengukuran pada cutleries sekitar 1 sampai 2 cm dari pinggir meja. Jangan lakukan dan jangan lakukan dan jangan lakukan ketika memegang itu tadi ya, glassware, silverware itu seperti apa. Lakukan menggunakan tray ya. Yang pertama adalah lakukan menggunakan tray ketika akan menyeting plate. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini jadi tray atau nampan yang atasnya dikasih napkin kemudian baru diisi ya. Jangan lakukan ini ya. Jangan mengambil gelas kemudian piring dengan gerakan yang seperti ini. Jangan lakukan. Apa aja? Oke. Yang pertama, memegang badan daripada goblet, water goblet ya, dengan tangan kita. Maka kemudian plate-nya juga jari kita masuk ke dalam lingkaran plate yang akan kita taruh itu, jangan sampai. Oke. Kemudian bagaimana memegang cutleries? Jangan lakukan yang seperti ini. Oke, karena apa? Karena nanti tangan kita akan tertinggal di sana, bekas tangan kita, apalagi di kepalanya. Jangan. Do not pick up or touch ya. Jangan memegang pada kepala sendok. Salah ya. Oke. Ketika flatware, silverware, and glassware, jangan lupakan ini. Nah, peganglah pada leher gelas ya. Jadi tangan kita tidak tertinggal di sana, bekas tangan kita tidak terlalu kelihatan. Dan pegang pinggir daripada plate. Banyakin 4 jari kita di bawah plate dan 1 jari jempol di atas. Kemudian leher cutleries ya, leher cutleries atau lehernya knife itu kamu pegang. Nah, ini leher. Nah, kita letakkan seperti itu ya. Oke. Kemudian apalagi? Lakukan dan jangan lakukan ketika menuang wine ya. Nah, ini kita menuang menservis wine ya, seperti itu. Pegang kepala, pegang lehernya, pegang leher gelas ya untuk mengisi water, dan kemudian juga kita taruh napkinnya di belakang tangan kita. Oke. Kemudian bagian ini adalah bagian pelayanan wine ya. Nah, showing dulu ya kepada tamu, showing wine. Wine itu harus dilihatkan, perlihatkan. Kemudian ya, tuang wine, jangan sampai menetes dengan cara didekatkan ya napkinnya dengan mulut botol sehingga tidak ada wine yang menetes.
kemudian menservis, memberikan makanan dari arah kiri, dan ketika keliling dari arah kanan, ya, dari arah kanan, kemudian letakkan fork dan knife-nya seperti itu. Perhatikan. Nah, kemudian juga kita tambahkan cutlery-cutlery lainnya seperti itu. Dan jangan lupakan, ya, jangan lupakan untuk menyeting dessert, ya, ketika kita sudah mau memenuhi menu, mau mengeluarkan menu dessert, kita letakkan cutlery-nya yang di atas tadi di depan tamunya. Oke, nah ini donut, when clearing donut, jangan jangan lakukannya. Oke, jangan lakukan mengambil knife yang belum terpakai. Dan jangan lupakan, ya, di sini jangan lupakan service coffee, ya. Jangan lupakan untuk meletakkan cup kopi sini. Oke. Perhatikan cara meletakkan cup kopinya tadi, ya. Oke. Mengingat bagaimana mengirimkan. Oke. Terima kasih.